Sebelum kita lanjutkan, kita akan ada kuis interaktif. Anda bisa menghubungi nomor di bawah ini. Ini yang di Jabodetabek dan di luar Jabodetabek ya. Nomornya di sini. Setiap penelpon berhak mendapatkan hadiah smartphone Android. Hadiah ini dipersembahkan oleh ini, Saur. Nah, Cak, pagi ini kita sudah ditemani oleh si kembar, Twinda dan Twindy. Dua-duanya cantik. Semua ya. Udah kalian udah jadi dokter. Sudah jadi dokter, Cak. Saya tanya, saya sering tanya ini ya. Oh iya, gimana, Cak? Sejak kapan sih kembar? Cak, sebentar. Pertanyaannya kok aneh, sejak kapan kembar? Yang namanya kembar tuh ya dari lahirnya udah sama, Cak. Oh, udah dari lahir ya? Iya, setahu kita gitu sih, Cak. Oh, berarti rekor ini. Apanya yang rekor sih, Cak? Tapi nih, Cak, lahir yang kakak yang mana, yang adik yang mana, coba Cak, tebak dulu, jangan dikasih tahu. Yang kakak si Twindy. Twindy yang mana coba? Yang hijau. Yang Twinda? Yang orange. Bener apa enggak? Peach, peach. Bener, tapi yang kakak bukan yang Twindy. Twinda. Emang lahirnya duluan siapa? Duluan Twinda. Nah, kalau di Jawa itu yang lahir belakangan itu lebih tua. Kan Jawa, Pak. Bukan tahunnya, Cak. Bukan tahunnya yang belakangan, Cak. Maksudnya kan kalau yang namanya kembar tuh lahirnya bersamaan gitu hampir. Enggak, maksudnya beberapa menit yang belakang itu berarti dia lebih lama di dalam kandungan itu berarti usia kandungannya dia lebih tua. Oh, bisa gitu ya? Teori yang bagus. Nanti kamu tanya ke apotek terdekat ya. Baik. Tapi nih, Cak, kalau sudah ada si kembar, kita punya penantangnya yang sama-sama kembar juga. Kembar juga? Yo, idol, Cak. Kita langsung panggilkan, ini dia, Fauzi dan Fauza. Kembar identik. Loh, kok sama? Ya udah. Kamu duluan. Ini kayak kembarnya ngomong aja bareng ya. Ya udah, kita suit yuk. Ya sama. Lagi. Ya sama. Lagi. Ya sama. Gimana kalau tunjuk-tunjukkan yang pingsan duluan kalah? Ya, ini kita ternyata bukan Fauzan Fauzi. Siapa, Cak? Bahasa basi. Basi dong. Hilir mudik. Pontang panting, Pak. Hilir, Fauzi, Fauzan. Pontang panting masih kembar. Hilir mudik. Itu bukan kembar, kata majemuk. Tepuk tangan buat Jaya, ya. Ya. Boleh nyanyi dulu nggak? Boleh. Sekarang harusnya ya, jangan dulu. Dream apa mimpi nih? Dua versi, Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris dipilih dulu. Ya. Indonesia yang bahasa Inggris? Inggris aja ya. Tuh, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan. Lama. Itu dua, tiga, Mas. Langsung tete saja, langsung tete. Membuang-buang waktu ya. Kembar melawan kembar. Ya. Kita akan berikan aturannya. Satu jawaban benar seperti biasa nilai 100. Jawaban salah tidak mendapat nilai. Tidak menjawab berarti tidak tahu. Mengganggu ketertiban kuis. Dikurangi 50. Ya? Siap? Siap. Pak, sebentar saya boleh tanya dulu, Pak. Rusak. Ya ini gimana? Ditaruh dulu kan bisa dilepas. Enggak, kehilangan identitas. Kita kan gak pake gitarnya kayak berasa gak pakai apa-apa gitu loh, Pak. Oh iya. Sebentar ini yang Fauzi yang mana, yang Fauzan yang mana, Pak? Aduh itu rusak ya. Bisa gak ditaruh belakang gitu, biar aman. Nah ke bawah. Nah gitu. Nah. Astagfirullah. Kayak Bon Jovi gitu kan. Ini yang Fauzi yang mana, yang Fauzan yang mana sih? Nah itu juga kita lupa. Sebentar. Ini saya curiga yang kembar bukan orangnya, tapi gitarnya. Kayaknya gak mau dilepas. Kenalin, Pak.
Saya Fauzi, ini Herlambang. Tadi katanya Fauzi Fauzan. Iya, Fauzi Fauzan, saya doang gitu, nama saya Fauzi Fauzan. Oh, berarti yang sebelah kiri Fauzi Fauzan, yang sebelah kanan Fauzan Fauzi. Fauzan Herlambang. Bapak makin ngaco aja deh. Baik, kita langsung mulai. Hadiahnya apa? Silakan. Kita punya hadiah spesial untuk yang dapat memenangkan tetes pada pagi hari ini. Silakan, Bung Junet. Pemenang kuis teka-teki sahur kali ini akan mendapatkan tanah di Menteng. Hadiah dipersembahkan oleh sirup wajan. Mengajarkan arti pahitnya kehidupan. Iya. Hadiahnya tanah di Menteng, persembahan sirup wajan. Mengajarkan pahitnya kehidupan. Wadaw. Baik, siap. Kita akan buka ya, tetes yang pertama. Jangan di atas tombol, karena ini rebutannya. Siap. Untuk mendapatkan tanah di Menteng itu per meternya pasti mahal. Oh. Pertanyaannya. 8 kotak huruf kedua A. Cewek atau wanita. Siapa yang nyolong senar saya? Aku balik itu. Tadi taruh mana? Tadi ada di sini. Tadi datang gimana? Tadi ada loh. Datang tadi gimana datang? Gak ada loh. Bisa gak ada. Kebalik. Oh ini apa? Kaget. Senar saya yang mana? Udah. Sama. Baik. Loh, kita sama. Enggak ada apa-apa. Punya gitar. Saya jadi kaget orang bapak gak punya gitar. Kaget saya loh, Pak. Apa ketawa? Kamu menghina host. Enggak. Belum mulai, Cak. Pertanyaannya. Gampang ini, wanita atau cewek diet agar? Langsing. Ah! Enggak, bukan itu jawaban. Loh, pasti bukan itu. Agar? Dikasih yang benar enggak mau, dikasih yang salah protes. Cewek diet biar. Cewek diet. Cewek diet supaya? Agar? Supaya. Atau supaya? Boleh. Supaya. Tiga. Tidak mau menekan berarti tidak ada yang bisa menjawab, kita lempar ke penonton. Bentir dong. Kembar. Supaya atau agar sih? Sama, supaya agar sama. Beda. Kok bisa? Beda. Beda. Iya. Kalau agar kan yang kenyal-kenyal. Kalau supaya. Agar. Ya kalau supaya kan buah. Itu pepaya. Pak, saya boleh tukar pasangan nggak, Pak? Ini kembar sama kembar. Cak, ini Fauzi-Fauzan agak mengganggu penglihatan saya loh, Cak. Enggak, makanya jangan diambil hati. Lihat aja. Anda mau tukar pasangan? Kalau boleh saya juga mau tuker dari tadi. Malah minta dituker juga. Ayo silakan dijawab. Tiga, tidak ada yang bisa menekan. Tiga, dua, satu. Kita lebar ke penonton. Ah, jangan dong. Boleh pencet. Agar. Hah? Gak gemuk. Tim B. Supaya gak gemuk. Tim B menjawab. Apakah diet, wanita diet agar gak gemuk? Salah. Twindy. Karena untuk tidak gemuk sebenarnya tidak perlu diet, cukup kurus. Oh iya betul. Aku tahu. Ya. Agar baju muat. Baju muat. Kita lihat, apakah cewek diet agar baju muat? Ini dia, wanita-wanita bisa mengalahkan kembar pria. Ada award kali ini, aku mau makasih banget buat Fauzi Fauzan. Iya, silakan. Cak, kalau bajunya emang udah gede kan muat-muat aja, Cak. Gak perlu diet juga muat di baju itu, Cak. Tampaknya kemenangan itu hanya mimpi. Mimpi. Karena banyak ya. Orang yang dulu misalnya ukuran celananya 27, 28. Iya. Begitu makan tidak dikontrol, tiba-tiba harus pakai celana 30. Makanya biar bajunya muat. Ya kan celananya celana karet. Ayo. Iya. Itu kan beli lagi berarti. Kan dulu enggak karet beli. Enggak, celana yang dulu dikaretin. Ya. Bisa aja. Masuk aja enggak bisa dikaretin. Ya disobek, tambahin bahan lagi. Tuh, itu kan butuh biaya. Lu jangan maksa juga. Lu kan kembaran gue. Tapi lu gak pakai logika jawabannya. Wah, tuh. Ayo, mikir jangan kayak gitu dong.
Kita mikir, kita mikir. Ya, kita beri semangat. Ayo. Donat ini gak boleh berantem donat ini. Kok donat ini namanya ganti lagi? Terus pokoknya gunta lupa. Ayo kita kenalin dulu. Oh iya. Hai, kami anak kembar. Baterai gitar. Ada baterainya, Pak? Ada. Itu, Pak. Landang bawa malah gak tahu gimana sih. Ada baterainya. Kok saya gak paham ada baterainya? Berarti bukan kembar. Ini gitar apa gimbot, Pak? Kalau yang bawa malah tanya lah kita. Ayo kita kasih semangat lagi. Lanjut ya. Kita bermain kata misteri ya. Kamis. Ada kembar. Ada empat musim, tahu kan? Tahu. Di Eropa itu summer. Sebutkan salah satu musim. Hujan. Sebutkan musim. Hah? Ada empat. Musim. Tiga. Dua. Ntar dulu. Tiga. Sabar. Dua. Musim. Tiga. Sabar. Dua. Kok diulang-ulang terus? Ntar dulu katanya. Oh. Tiga. Kawin. Masa musim kawin? Ada kalau, ini biar, apa fauna itu kayak. Oh, kucing. Bukan hanya kucing, jadi ada burung, ada perilaku alam yang memang itu, oh musim kawin. Gajah itu ada musim kawinnya? Iya Pak, percuma gak ada hurufnya juga. Oh gitu ya? Gak usah dibahas. Iya ya. Silakan dijawab. Bentar. Tiga. Sebentar. Wah. Sini, eh? Turun di sini. Saya kan tinggi. Oh iya, di sini. Lupa. Orang biasa kan di sini, saya kan tinggi jadi di atas. Ya. Oh, mulut bapak di bawah. Oh iya, mulut di sini gua. Ayo. Tiga. Dua. Tim B. Buah. Apakah ada? B-U-A-H. Ada, ya. Buah. Oh, malah keinjek-injek. B-U-A-H. Buah. Apakah ini jawabannya? Buah. Saking senengnya itu dari penonton itu. Yeah. Oh, di belakang tadi tuh, Pak. Iya. Kecewa. Kecewa dia. Tapi enggak setuju. Terima kasih. Awas lo ya. Awas. Lo menang-menang gak usah nonjok dong. Gue kan lagi begini. Ya gue kena sini. Ini musim buah. Hai. Kami anak kembar. Kembar identik. Ya. Wah, kok sama. Beda itu. Latihannya kurang kompak. Kita akan merekap nilai ini sementara, Cak. Kembar apalan bukan kembar identik. Cak, tapi emang ada musim buah, Cak? Gak ada musim buah. Makanya saya minta sebutkan salah satu. Musim buah itu nggak ada sebenarnya. Salah nggak berarti? Salah. Lah iya sebutkan aja yang salah satu. Kalau musim hujan, musim kemarau, bener. Musim salju, musim gugur, musim semi, musim dingin bener. Ada. Bener. Tapi ini kan kita jawab benar ya? Kok saya nggak rela ya? Kadang-kadang. Sudah bangga. Ada ya orang yang memang susah menerima kebenaran itu ada. Saya nggak bangga loh gitu benar-benar. Nggak bangga nilainya berarti mau diambil aja. Jangan dulu, nanti aja. Nanti aja. Kita bacakan dulu tolong. Ya, silakan. Kita akan membacakan skor sementara. Tim A 100 dan tim B juga 100. Masih imbang. Pertanyaan ketat, Cak. Ya. Si kembar ini nilainya juga kembar. Apakah nanti siapa yang akan bisa membawa pulang hadiah tanah di Menteng? Ini sangat beruntung sekali kalau bisa ya. Mudah-mudahan saya doakan Twinda-Twindi yang menang. Lu yang satu gak didoain ya, Caya? Enggak usah didoain, mereka berdoa sendiri. Baiklah, siapa yang menang jangan kemana-mana. Di sini aja.